Halo guys, ini kita mau berangkat. Bangun pagi-pagi tadinya mau ngeliat sunrise guys, ternyata panasnya gak ada karena cuacanya mendung. Sama kayak hari kemarin waktu terakhir kita hari teritik sorenya juga gak ada sunset karena cuacanya mendung. Ini ya memang karena ini lagi musim hujan. Terlihat tuh mendung guys. Tanpa hujan. Terus sepertinya kapal barang, kapal kargo. Ombaknya lumayan tinggi lah ombaknya. Ini burungnya di tengah lautan guys. Gak capek dan terbang. Inilah suasana pagi hari. Masih sepi ya. Banyak yang tidur. Sejauh mata memandang tidak ada pulau guys. Tuh, tidak ada pulau yang terdeteksi. Artinya memang ini pas yang di tengah laut. Jadi Maduranya di sana. Madura, Pulau Jawa, Madura, sana Kalimantan, Sulawesi, sana Sulawesi. Kita menuju ke Sulawesi. Sana mungkin Pulau Lombok, Bali. Di sini Bali, Lombok, sampai ke Flores. Ini mesinnya guys, mesin kapal ya. Apa? Fasilitasnya lengkap lah kapal ini. Gantong sampah di mana-mana. Itu ada pengumuman bahwa nasi makan pagi sudah disediakan guys. So kelas ekonomi makannya diambil sendiri. Sedangkan untuk kelas VIP, kelas 1, kelas 2 makannya diantar ke kamar masing-masing. Jadi kita diantar ke kamar. Kita balik ke kamar guys. Makannya sudah datang. Makannya sudah siap. Udah datang sih? Ya. Daging. Tumben pagi-pagi daging. Biasanya sarapan enggak? Sarapan dulu, guys. Cuman rendang. Rendang doang sama nasi putih. Ada gara-gara. Terus ada teh. Itu aja. Ada sambalnya juga. Semua orang yang kemudian enggan untuk
tapi walaupun gratis loh. Ini rendang. Ini bisa dijadikan contoh. Sayangnya enggak ada sayurnya. Oke, sekarang kita room tour, guys. Kita cek apa aja yang ada di kamar kelas 1 ini. Ada sofanya. Itu ada jaket keselamatan di dalam lemarinya. Ini kamar mandi. Kita lihat kamar mandinya dalam. Okay. Untuk mandi, guys. Jadi dia pakai itu. Pakai shower. Ini bisa taruh di sini, bisa taruh di atas showernya biar lebih tinggi. Ini tempat popnya. Ini gantungan, ada wastafel juga untuk sikat gigi atau apa. Ada pengering rambut, tapi ini nggak berfungsi pengering rambut. Ini untuk pembersih dudukan toiletnya. Lampu. Jadi ini kan bahasa-bahasa Jepang kan. Jadi memang kapal ini kayaknya bekas kapal mewah Jepang kayaknya. Untuk sabun buat sendiri, sampo sebagainya, karena di sini tidak sediakan sepertinya. Saya tidak tahu ini sabun, mungkin sabun bapaknya ini atau sabun dari kapalnya. Ini untuk 2 orang, guys. Tapi kalau kalian punya anak kecil bisa 3 orang di sini. Ini colokan cabang 3 tapi kecil. Cabang 3 yang seperti ini enggak bisa. Cabang 3 yang seperti ini enggak bisa, enggak cocok. Cabang 3 yang kecil. Jadi yang bisa dipakai cuma ini. Jadi gantian. Nah, tuh TV juga dipakai ini. Ini lampu tidur nih, guys. Ini pengeras suara. Ini jam 4:28. Salah itu jamnya. Ini saklar untuk menghidupkan lampu di kamar ini. Nah, ini speaker, guys. Kalau ada pengumuman atau pemberitahuan, nanti suaranya keluar di sini. Suaranya cukup kencang sih. Mungkin ini tadi volumenya nih, pengaturan volumenya. Tapi ini kok nol ya? Nah, dibuat nol tapi tetap suaranya muncul dari tadi. Atau mungkin udah nggak berfungsi tuh. Ini apa? Ini kayaknya AC-nya. AC-nya. Coba kita ke bawahnya. Ya benar, AC. Ini AC-nya, guys. Ini AC-nya. Ini lampu. Ada si Otan nih. Lah, kok ke bawahnya diem aja? Langsung terlihat laut dari sini. Cuci tangan.
kalau saya lihat itu dia ada satu kamar itu 4 orang. Dia kayak kamar tingkat itu, tingkat 1. Di sini 1 tingkat. Nah, di sini 2 tingkat, di sini 2 tingkat. Jadi di sini sebenarnya kalau kita mau nyanyi, dipersilahkan tampil ke depan. Sejauh mata memandang masih belum ada pulau kelihatan, guys. Masih jauh mungkin. Mungkinan nanti malam jam 11-an kita sampai di Makassar. Jam 11 Wita. Ini mesinnya. Buangannya sampai ke atas. Di sana aneh-aneh di sini. Semua direkam. Mohon. Kalau dipetris sudah mau nyampe Makassar. Tapi aslinya masih jauh, guys. Sekitar 10 jam lagi. Dan kita makan lagi, guys. Kali ini sayur nih, kita apa namanya, bunga kol sama wortel sama bakso nih sama sambal. Ya itu aja lauknya. Kali ini saya milih kopi dulu. Nah, terus ada pisangnya nih, guys. Bapak itu minum teh, beli teh, makan lagi pisang. Makan lagi, guys. Yang penting makan tidur di sini. Kerjanya di sini makan tidur. Jadi kita aja makan tidur. Mandi. Lagi yang penting kalau kalian naik kapal jauh ini, kalian bawa air putih. Air putih kalau bisa, air putih yang besar itu 1 atau 2 gitu. Karena di kapal ini air putih nggak ada gratis, guys. Dibeli ini aqua sedang ini 8.000. Masa setiap kalian minum nanti beli aqua? Sebenarnya ada minum gratis, air gas, tapi air panas gratis, guys. Nggak ada air yang nggak panas. Air panas mendidih ditaruh di sini kan nggak mungkin, nggak bisa ya. Mungkin di sini masih bisa. Kalau saya coba di sini tadi, saya coba taruh di sini air panasnya. Masalahnya ambil sekali terus balik lagi minum, ambil balik lagi minum gitu. Itu pun nggak langsung bisa diminum kan, ditunggu dulu sampai dingin. Sekarang kita coba naik liftnya, guys. Itu ke lantai 4. Kita sudah di liftnya, kabin. Bahasa Jepang ya? Apa? Jadi kapal ini memang bekas dari Jepang, makanya itu bahasa Jepang. Kita ke lantai 6. Kita balik lagi ke lantai 8. Kita kan cuma nyoba. Oke, sampai. Tadi skocinya ini kapal kecil juga nih. Kayaknya ini kapal mesin juga nih. Ini ada baling-balingnya nih. Skocinya ini. Ada mesinnya juga nih. Di sana juga ada skocinya satu. Selain kru, kapal dilarang masuk.
ada pulau langsung nyari sinyal semua. Kalau di saya belum ada sinyalnya guys. Sotonya, soto. Eh soto, apa nih? Bakso, bakso ada. Bakso ada. Ya. Satu mas, sama es jeruk ya. Es batunya nggak ada? Oh, nggak ada es batunya. Cuma hangat adanya. Teh hangat aja. Jeruk hangat? Teh hangat. Teh hangat. Kopi jahe, es jeruk, es teh, minum. Sus ini bakwan nih kalau di Surabaya. Ini tahu kalau acara enak juga nyantai di sini guys. Nyantai ini. Wah, ada sofanya. Tempatnya ada AC-nya lagi. Oke, sekarang kita mau menikmati sunset guys. Ini menjelang sore. Kita ke sana ya. Ini buntutnya paling belakang. Dan mataharinya sudah mulai tenggelam, guys. Separuh udah tenggelam itu. Dan sebentar lagi akan gelap. Dari gelap kembali ke gelap. Masih di atas kapal. Banyak orang ada lampu-lampu nih guys. Apakah sudah sampai Makassar? Kayaknya ini pulau. Ini udah jam 7. Jam 7 toh? Jam 7. Tengah 8. Makanan terakhir, nasi kuning.
ayam, mie, semangka. Sudah hangat. Kita sudah nyampe guys di Makassar. Ini sudah mau sampai ke pelabuhannya. Kita bisa lihat itu ada banyak kapal-kapal yang sudah datangi. Oke. Mungkin sekitar sejam lagi baru bisa nyandar. Dan sudah ada tanda-tanda kehidupan. Sinyal sudah ada. Terasa hidup kembali zaman modern. Ini kapal pengawalnya nih, dia ditarik kapalnya nih, yang ditarik bagian depannya kayak, kamera bagian depan belakang, agar dia bersandarnya nyamping. Ini jam 20.53 sekarang, sekitar jam 9. Oke, kita sudah sampai Makassar guys, kita keluar kamar. Oke, kita ambilkan kunci dulu, duit kita ambil lagi 100.000. Soalnya tadi ada deposit 100.000 untuk kembaliin kunci. Ya, tasnya tunggu rombongan. Iya, bisa. Oke pak, welcome to Makassar. Terima kasih TLU. Sampai juga guys di Makassar. Sudah malam jam 9. Nah, 10. Kita cari penginapan. Mantap. I like it. Ini kapal terbaik yang pernah saya naiki sih. Kapal termewah. Ini kapalnya langsung balik lagi ke Surabaya tuh. Sepertinya. Ini sungai apa? Iya, yeah, Sungai Ramang-Ramang. Sungai Ramang-Ramang? Iya, yeah. Sungai Ramang-Ramang. Welcome to Sungai Ramang-Ramang. Oke okay guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan video saya selanjutnya di tempat berikutnya. Salam traveling.